Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al muhtaram wal mukarram sayyidul wad murabbi arwahina wa sadina Abu Yal Hasan Muhammad Harun wa khalifatuh Abu Al-Habib Ali Zain Al-Abidin bin Hasan Baharun wal Habib Sagaf Baharun wal Al-Habib Ali Ridha Baharun wal Habib Hussein Baharun mata'ana Allah bi thul hayati masyarifah. Berdirinya saya di sini adalah untuk membanyakan sekelumit daripada manaqib sahibul hal, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni tahun 1934 dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Hussein Baharun dan Syarifah Fatmah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah dahabiyah yang mulia dari beliau adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Hussein bin Fahir bin Umar bin Hasan Baharun. Sejak kecil, kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau sehingga mengantarkan beliau menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat-sifat terpuji. Beliau dikaruniai 6 orang putra dan 2 orang putri. Mereka adalah Al-Habib Hamzah Baharun dan Habib Sadiq Baharun dan Syarifah Lina Baharun dan Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun dan Al-Habib Zegah Baharun dan Al-Habib Ridha Baharun dan Al-Habib Hussein Baharun dan Syarifah Rugaya Baharun. Bagi Habib Hasan Baharun, pendidikan agama selain diperoleh dari kedua orang tua beliau, Habib Hasan juga mendapatkan pendidikan keagamaan dari Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb serta dari kakek beliau yang dikenal sebagai seorang sosok ulama di Kabupaten Sumeneb, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bakhabazi. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bakhabazi senantiasa membina dan membimbing beliau dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Dan apabila ada undangan untuk berdakwah, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bakhabazi selalu mengajak Habib Hasan Baharun untuk menghadiri undangan tersebut. Setelah kakek beliau wafat, beliau menimba ilmu agama dari pamannya sendiri, yaitu Al-Habib Usman bin Ahmad Bakhabazi dan Al-Habib Umar bin Ahmad Bakhabazi. Tidak hanya itu, beliau juga belajar dan memahami ilmu agama, khususnya ilmu fikih, dari Al-Habib Umar Bagil dari Surabaya. Sekaligus beliau menjadi murid kesayangan Habib Umar. Sejak kecil, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mempelajari ilmu agama. Dan beliau dikenal sosok yang rajin dan ulet. Hal itu terbukti ketika bulan Ramadan tiba, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun menghabiskan malamnya untuk belajar dan memahami ilmu agama. Selepas salat tarawih dan tadarus Al-Quran, beliau lanjutkan dengan belajar dan mendiskusikan ilmu agama bersama paman beliau, yaitu Al-Habib Usman Baharun, sampai menjelang subuh. Di samping pendidikan agama, beliau juga menempuh pendidikan formal mulai dari SR atau sekolah rakyat, dilanjutkan hingga PGA atau pelajaran pendidikan guru agama. Ketika memasuki tahun keempat, beliau pindah ke Semea dan di Surabaya sehingga tidak sempat merampungkan pendidikan BGA-nya. Setelah menamatkan sekolah, Al-Habib Hasan Baharun sering mengikuti ayahandanya untuk pergi ke Pulau Masa Lembu untuk berdakwah sambil berdagang. Pada tahun 1966, beliau memutuskan untuk berdakwah ke Pontianak. Beliau tidak jarang keluar masuk desa dan menjelajahi hutan yang belantara yang penuh dengan lumpur dan rawa-rawa. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, semua rintangan yang beliau hadapi tidak beliau anggap sebagai penghalang dalam menjalankan misi dakwanya. Adapun kepribadian Al-Habib Hasan Baharun adalah beliau dikenal sebagai seorang yang sangat sabar. Kesabaran Habib Hasan sangat dikenal oleh semua kalangan, baik dari santri, dewan guru, pejabat atau orang-orang yang mengenal beliau. Sifat kesabaran beliau sangat luar biasa sebagaimana kesaksian dan cerita yang dilukiskan oleh ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hussein Baharun. Al-Habib Ahmad bin Hussein Baharun pernah berkata, "Hasan itu sangat sabar.
Kalau saya marahi, walaupun dia tidak salah, dia tidak pernah membantah. Dan apabila ada orang yang fitnah atau mengganggunya, dia tidak pernah membalas. Dan hanya kepada saya, dia menceritakan agar didoakan sehingga diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi orang-orang tersebut. Begitu menurut penuturan Habib Ahmad bin Husain Baharun ketika Al-Habib Hasan Baharun menghadap Ilahi. Kesabarannya sangat sulit dilukiskan, baik dalam membina dan membimbing santri serta menghadapi kenakalan santri dan orang-orang yang mengganggu pondok. Habib Hasan Baharun dalam menghadapi orang-orang yang fitnah dan mengganggu pondok, justru mereka seringkali diberi hadiah oleh beliau. Bahkan beliau senantiasa membantu urusan-urusan mereka, seakan-akan beliau tidak mengetahui kalau mereka yang mengganggu beliau. Suatu kisah, pada waktu zaman reformasi, ada seorang yang datang kepada Habib Hasan dan menyampaikan kalau dia mau membawa orang sebanyak 2-3 truk untuk menghancurkan dan menghanguskan rumah orang yang mengganggu pondok. Namun beliau malah mencegahnya karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang tidak gampang marah jika berkaitan dengan pribadinya sendiri. Pernah suatu saat ada seorang santri yang ingin membuang air bekas cucian, dan saat itu Al-Habib Hasan berjalan ingin menuju maktab beliau, dan tidak sengaja air tersebut ketika dibuang mengenai gamis beliau, dan beliau pun tidak marah sama sekali. Akhirnya beliau kembali ke rumah beliau untuk mengganti dengan gamis yang baru. Dan pernah juga ketika beliau mau berangkat berkhutbah dengan memakai gamis yang baru, saat beliau mau keluar dari pintu samping, tiba-tiba bersamaan dengan ada seorang pembantu yang membuang air bekas cucian. Ketika beliau keluar, bersamaan air tersebut mengenai gamis beliau, dan beliau pun tidak memarahi pembantu tersebut. Beliau pun akhirnya masuk ke rumah dan mengganti dengan gamis yang baru. Selain dikenal sebagai sosok yang sabar, beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat istiqomah. Salah satu tanda dari sifat tersebut tercermin pada aktivitas beliau sehari-hari, karena beliau bangun setiap malam jam 2 malam, kemudian melanjutkan dengan qiyamul lail dan bangun santri pada jam 3 malam. Bahkan untuk menjaga keistiqomahan tersebut, beliau mewajibkan santri yang menjaga malam di pintu gerbang untuk membangunkan beliau tepat pukul 2 malam. Dan di pos jaga tertera di antara kewajiban penjaga malam adalah membangunkan beliau pada jam 2 malam pas, dan tidak boleh kurang ataupun lebih. Suatu ketika beliau datang dari kota Mekah Al-Mukarramah, namun beliau masih mampir di Jakarta karena ada urusan yang sangat penting dan harus diselesaikan. Akhirnya beliau pun bermalam di salah satu rumah wali santri yang ada di Bekasi. Sebelum tidur, beliau menyampaikan kepada wali santri tersebut agar membangunkan beliau tepat pada jam 2 malam. Dan beliau juga menelpon santri yang menjaga maktab untuk menegur wali santri tersebut agar membangunkan beliau jam 2 malam. Tidak hanya itu, Al-Habib Hasan juga berpesan ke pos jaga untuk menegur wali santri tersebut agar membangunkan beliau pada jam 2 malam. Begitulah salah satu contoh kesungguhan beliau dalam menjaga keistiqomahan tersebut. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Kedermawanan yang ada pada beliau tumbuh dan berkembang semenjak beliau masih muda, karena hal tersebut sudah ditanamkan oleh ayahanda beliau dan kakek beliau, sehingga beliau tumbuh dan berkembang mempunyai jiwa sosial, terutama memiliki kepedulian kepada fakir miskin dan anak yatim. Kepedulian beliau terhadap mereka diantaranya adalah bahwa kebiasaan beliau membagikan hadiah, pakaian hari raya, beras dan kebutuhan sehari-hari kepada mereka. Beliau juga selalu membantu orang-orang yang datang meminta kepada beliau, mulai pengobatan mereka sampai biaya sekolah anak-anak mereka. Dan beliau juga sering mengadakan khitan massal. Pernah suatu saat datang tamu dari Jawa Tengah, dan kebetulan yang menemani dan melayani beliau pada saat itu adalah Ustaz As'ad. Ketika tamunya pamit untuk pulang,
Beliau bersalaman sambil memberikan amplop berisi uang sebagai hadiah. Dari ikhlasnya amplop tersebut dikasihkan ke Ustaz As'ad tanpa melihat jumlah nominal uang yang ada di amplop tersebut. Begitu juga bila ada seorang santri yang ingin pulang, beliau sering memberi uang untuk ongkos pulang. Al-Hayyu Hasan bin Ahmad Baharun juga dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Bahkan apabila ada orang bertemu dengan beliau dan orang tersebut sebelumnya belum mengenal beliau, maka orang tersebut tidak menyangka kalau beliau adalah seorang ulama besar yang disegani dan dihormati. Karena beliau memang punya keterampilan yang sangat sederhana. Pakaian yang dipakai beliau sehari-hari, baik di dalam pondok atau di luar pondok, adalah memakai gamis dan peci putih tanpa imamah dan ridak. Beliau juga hanya cukup memakai sandal jepit walaupun keluar kota, kecuali apabila beliau ada undangan untuk menyampaikan ceramah atau menghadiri majelis pertemuan yang harus menampilkan sebagai sosok untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan ulama. Selain kesederhanaan dalam berpakaian, beliau juga memiliki kesederhanaan dalam pola kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tertarik dan menaruh simpati kepada beliau, sehingga ketika membandingkan fasilitas pondok yang serba lengkap dan baik dengan rumah beliau yang atapnya rusak dan sering bocor karena tidak sempat untuk diperbaikinya, serta perabotan rumah yang semuanya serba biasa-biasa saja, hal ini sudah menjadi pilihan beliau yang lebih terkonsentrasi memikirkan bagaimana memenuhi fasilitas santri. Bahkan pada saat awal pindah ke Raci, pondok sudah berdiri dengan megah dan besar, beliau sendiri masih tinggal di sebuah rumah kontrakan di Bangil. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga mempunyai keberanian yang luar biasa. Pernah suatu saat beliau melakukan perjalanan dengan mengendarai bis umum. Saat itu beliau mendapatkan laki-laki yang mengganggu wanita yang bukan mahramnya. Maka Al-Habib Hasan menegur laki-laki tersebut. Dan orang tersebut malah marah-marah, mencaci dan mengajak berkelahi beliau. Tetapi Habib Hasan pun diam dan tidak menjawab karena beliau tidak ingin ribut di situ. Dan ketika orang yang mengganggu itu turun, maka Al-Habib Hasan pun ikut turun untuk menuruti tantangannya. Tetapi orang tersebut langsung takut dan kabur ketika beliau Al-Habib Hasan Baharun sering berpesan kepada para santri dan para guru agar senantiasa menata niat dalam setiap tindakan dan amal yang akan dilakukan. Hal ini merupakan cerminan dari kepribadian beliau yang senantiasa menjadikan keikhlasan sebagai pondasi dari setiap amaliah yang beliau lakukan, termasuk mendirikan pondok pesantren. Sebagai bukti dari keikhlasan beliau, ketika ada guru-guru yang mengusulkan untuk membuat papan nama pondok pesantren di tepi jalan, beliau selalu menolaknya. Namun karena beberapa kali guru tersebut selalu meminta izin kepada beliau dengan alasan banyak wali santri yang tidak mengetahui alamat pondok dan banyak wali santri yang tersesat karena bingung tidak tahu di mana lokasi pondok, maka beliau mengizinkan untuk membuat papan nama tersebut. Dan saat itu 3 tahun sebelum beliau wafat. Demikian pula beliau dalam rekrutmen atau menyeleksi guru-guru, maka yang pertama dilihat adalah keikhlasannya. Para guru baru yang mau mengajar di pondok semuanya diuji tingkat keikhlasannya. Bahkan beliau tidak memperhatikan guru itu selama setahun karena beliau berpendapat bahwa apabila gurunya tidak ikhlas, maka akan menularkan ilmu yang tidak ikhlas juga. Selain menjadi seorang pendakwah, pemimpin dan pengasuh pondok pesantren, Al-Hayu Hasan bin Ahmad Baharun adalah seorang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Dibuktikan dengan karya tulisnya yang fenomenal dan sampai sekarang dipakai sebagai buku wajib di berbagai pondok pesantren dan perguruan tinggi agama. Dalam waktu yang sangat padat dengan segala kesibukan mengajar dan berdakwah serta mengurus santri-santri siang dan malam, ternyata beliau masih menyempatkan diri untuk menulis beberapa buku. Di antara karya-karya beliau yang beliau tulis adalah yang pertama, Kamus Bahasa Dunia Islam atau Majmu'at Asyuriyah.
Yang kedua, percakapan bahasa Arab atau al-muhawarah al-hadatsah, jilid 1 dan 2. Yang ketiga, buku praktis ilmu tajwid. Yang keempat, kitab i'rab. Yang kelima, pengantar belajar ilmu nahwu atau 41 kaidah nahwu. Yang kelima, yang keenam, kalimat al-af'al dan asma'. Yang ketujuh, kumpulan wirid atau amalan para salafus saleh atau yang disebut dalil muslim. Selain mengarang kitab, beliau juga banyak memberikan ijazah amalan-amalan yang sangat bermanfaat dan mujarab. Bila ada hajat yang sangat mendesak, beliau mengajak santri-santri untuk sholat 2 rakaat dengan niat yang diniati beliau. Lalu setelah sholat, tanpa ada yang bicara, beliau langsung membaca salawat khusus untuk hajat yang mendesak bersama santri-santri dengan jumlah yang sudah beliau tentukan. Dan alhamdulillah, hajat itu semuanya terkabul dan tercapai. Untuk menjaga agar rumah atau tempat lain tidak dapat dimasuki pencuri atau benda kita tidak diambil orang, beliau juga memberikan dan mengajarkan agar kita untuk membaca ayat kursi dengan cara-cara tertentu. Bahkan pernah beberapa bulan semua santri bersama-sama mengamalkannya untuk menjaga pondok dan rumah mereka di kampung halamannya masing-masing. Beliau juga menyusun sebuah doa untuk keselamatan secara umum. Setelah beliau selesai dari menyusun doa tersebut, beliau tidak langsung mengamalkan dan mengijazahkannya kepada orang lain, tapi beliau menunggu izin dan restu dari Rasulullah SAW. Penantian tersebut berjalan sampai 1 tahun. Namun alhamdulillah, berkat ketekunan, kesabaran dan keikhlasan beliau, akhirnya beliau mendapatkan buah dari penantian yang sangat istimewa, yaitu izin dan restu dengan cara berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung. Bahkan beliau bertemu dengan Rasulullah sampai 4 kali di Masjid Nabawi, di tempat dan kesempatan yang lain. Yang pada saat itu beliau ditemani oleh Al-Habib Muhsin Al-Haddad Basuruan dan beberapa rombongan lainnya. Baru setelah pulangnya beliau dari tanah suci itu, beliau menceritakan dan langsung membacakan salawat dan doa tersebut, seraya mengijazahkannya dan memerintahkan semua santri agar membacanya 2 kali setiap selesai wirid dan sholat fardu. Seminggu sebelum wafat, beliau memberikan amalan kemundirin berupa salawat dan tawasul ke wali-wali dan dibaca pada malam Jumat dengan membakar dupa untuk menghadirkan ruh orang yang sudah meninggal. Pada malam Jumat, mundirin mengamalkan di maktab almarhum Al-Habib Hasan. Tiba-tiba dia melihat Al-Habib Hasan duduk di kursi seperti biasanya dan berbicara ke mundirin. Ia lupa bahwa beliau sudah meninggal. Saat Al-Habib Hasan hendak merangkul mundirin, badan beliau tampak membesar. Karena takut, mundirin pun lari ke masjid. Sampai di masjid kelihatan lagi, ia pun lari ke makam Al-Habib Hasan Baharun. Dan di sana mundirin pun ketemu beliau lagi. Akhirnya mundirin pun memutuskan untuk balik ke maktab. Dan ketika sudah sampai di maktab, mundirin melihat lagi Al-Habib Hasan Baharun dalam keadaan duduk seperti semula dan berbicara lagi. Dan Habib Hasan pun menyuruh minuman dan roti ini disuruh dikasihkan ke anak-anak yang jaga. Mundirin pun langsung bergegas dan mentaati perintah beliau. Dan mundirin pun lupa kalau Habib Hasan telah meninggal. Setelah minuman dan kue tersebut dikasihkan santri yang sedang jaga dan bilang kalau itu dari Habib Hasan, maka santri-santri tersebut heran dan berkata kepada mundirin, "Mundirin, kamu sadar?" Namun sepertinya mundirin tidak mendengarkan ucapan itu dan kembali ke maktab. Begitu pula begitu melihat Abu Yahya Hasan Baharun tidak ada lagi, ia baru sadar apa yang barusan terjadi. Mundirin pun pergi ke teman-teman yang jaga dan menyampaikan bahwa tadi itu benar-benar dari Habib Hasan Baharun. Mereka pun akhirnya berebutan. Di waktu akhir menjelang wafatnya beliau, Habib Hasan sering mengungkapkan gagasan bagaimana caranya sehingga bisa memperhatikan nasib umat Islam ini. Bagaimana cara memperhatikan kesejahteraan fakir dan miskin, dan bagaimana agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak yatim. Pada saat hari meninggalnya, yaitu hari Senin, pada tanggal 23 Mei 1999, beliau menerima tamu dari Al-Habib Abdurrahman Bahlega Asgaf dari Pasuruan.
Beliau menyampaikan panjang lebar keinginan beliau untuk membuat sebuah wadah persatuan bagi umat ulama dan habaib. Setelah tamu tersebut pulang, beliau memanggil mundirin untuk meminta dipijat. Lalu beliau membuka gamis dan tidur menghadap kiblat. Ketika mulai dipijat, beliau berpesan kepada mundirin agar tidak berhenti dari pondok jika beliau kelak wafat. Dan beliau berpesan bahwa nanti yang akan menggantikan beliau adalah putranya, yaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Tidak lama kemudian, Habib Hasan Baharun masih menyempatkan diri untuk menelpon seorang. Lalu beliau menuangkan kopi susu dan meminumnya sebagiannya, dan sisanya diberikan kepada mundirin. Setelah itu, beliau membelah apel menjadi dua bagian, yang separuh dikasihkan kepadanya dan separuhnya dikasihkan kepada Sayyid Abdul Muthalib Al-Qadri. Setelah itu, beliau kembali ke posisi semula dan dipijat lagi oleh mundirin. Dan beliau mengulangi pesannya lagi agar mundirin agar tidak keluar atau berhenti dari pondok jika beliau telah wafat. Setelah dipijat beberapa saat, beliau tertidur menghadap kiblat. Tiba-tiba Habib Hasan Baharun seperti terjatuh dan tanpa menggerakkan kakinya. Seketika itu mundirin pun bingung dan berusaha membangunkan beliau, namun beliau tetap diam. Dengan menggunakan handphone, mundirin menghubungi Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun. Lalu datanglah Habib Zain Baharun dan Habib Segah Baharun dan Ustaz Ismail Ayub. Kemudian Habib Zain Baharun menyuruh Wisnu untuk berdatang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Krista. Akhirnya Habib Hasan Baharun dilarikan ke Rumah Sakit Islam Masyitoh yang berada di Bangil. Sesampainya di sana, Habib Hasan Baharun langsung diperiksa oleh dokter. Setelah memeriksa, dokter itu diam dan tidak berani memberikan keputusan. Kemudian beliau diperiksa lagi oleh dokter lain. Setelah memeriksa dokter tersebut, lalu menyampaikan kepada Habib Hasan Baharun kalau Habib Hasan Baharun sudah tidak ada. Maka Habib Hasan Baharun dan Habib Segah Baharun dan Ustaz Ismail Ayub tidak sadarkan diri. Mundirin lalu memanggil Wisnu yang menunggu di luar untuk membantu mengangkat jenazah Habib Hasan Baharun ke ambulans. Para pengunjung Rumah Sakit Islam Masyitoh yang mengenal Habib Hasan Baharun ikut ramai dan beritanya pun menyebar. Kepergian Habib Hasan Baharun membuat orang-orang di sekeliling beliau berduka, baik keluarga, santri dan masyarakat. Pasuruan pun kehilangan tokoh yang sangat berpengaruh tersebut. Habib Hasan Baharun mewariskan ilmu yang beliau miliki dengan meninggalkan bangunan pondok pesantren Darul Gawat Dakwah sebagai tempat untuk memperdalami ilmu-ilmu agama bagi para murid-murid yang sangat beliau cintai. Beliau juga mewariskan anak-anak beliau yang saleh dan salehah yang menjadi penerus dakwah beliau, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.